Hey, abis-abis sekali ini kita bakalan react episode terbaru dari Dom Studio. Ada dua episode yang baru ya, abis-abis episode 27 sama episode spesial. Oke, tidak masuk hitungan berarti kah? Ya, soalnya nggak ada nomor episodenya ya. Oke, langsung aja kita bakalan react Skip the Toilet Multiverse episode 27 dulu. Let's go! Oke, oke, abandon, emergency. Oke, markas diserang, dalam bahaya. Oke, dibopong cuy, oke. Oke, markas kamera, markas Clockman ya, mau diserang sama Titan Drillman cuy. Oke, evakuasi naik pesawat. Oke, ini ada yang tinggal kah? Oke. Ini si bapak-bapak. Oke, ada Clockman. Oke, ayo bro, kita naik ke atas. Oke. Oke, kayaknya ini leadernya ya. Oke, nak, kamu pergilah. Kenapa? Kamu nggak mau ikut? Lah. Oke, yaudah, aku pergi aja. Misalnya soto ya dialognya. Oke, lah kok ditarik? Tadi disuruh pergi. Ada apa, Mas Bro? Tunggu. Dia merasakan sesuatu kah? Apa yang terjadi? War meledak, bro. Wow. Woi. Perempuan misterius datang. Oke. Having the ability. Hah? Ability melihat masa depan. How much? Udah. 10 detik. Hah? Kalau komennya punya ability melihat masa depan 10 detik. Kira-kira ya, itu masih tebakan misalnya, Mrs. Oke. Soalnya pantesan dia tadi nyuruh Clock Woman untuk pergi, tapi tiba-tiba ditahan gitu karena dia tahu bakalan meledak gitu pesawatnya ya. Oke, ada Clock Woman juga nih. Wow, dia ketakutan bawa pisau. Lah, ini anak kenapa masih di sini? Kok dia enggak ikut evakuasi ya? Oke. Your final destiny is to die anyway. Ya, oke. Okay. So serem enggak lu? Oke. Okay. Ah, Titan Drillman kok? Oh no. Oke, tahan bro. Oke, biar aku mengeluarkan sesuatu. Oke. Okay. Apa ini nih? Bergetar, gempa. Oke, okay, Titan Drillman sedang mengebor. Oke, okay, dia ngapain itu? Menekan jam. Oke, okay, Lah. Wait. Bro. Kok dicucuk-cucuk anjir? Buset, ditikam berkali-kali. Sadis. Oh my god. Pengkhianatan telah terjadi. Waduh. Bro. Really? Ini bener aja loh. Wait. Topat cuy palanya. Dia kenapa dihipnotis kah? Hah? Dia kabur? Oh enggak. Enggak tahu deh. Ya, mati cuy. Tragis sekali ditusuk anak buah sendiri. Wah. Wah, hancur markasnya. Waduh. Wah, kan bener lagi dibor cuy. Gila. Clockman musuh. Oh, masih selamat pesawatnya. Oke. Wah, dibor abis-abisan ya. Waduh. Ngeri sedap. Wah. Gila ini. Wow. Apa yang terjadi? Mister tidak tahu, Mister Emesis, kenapa ditusuk-tusuk sama anak buahnya ya, dihipnotis atau gimana tuh? Untung aja tadi Clock Woman-nya kabur. Kenapa dia kabur ya? Kalau dia tinggal pasti si Clock Woman bisa menghalangi si Clock Woman untuk menusuk-nusuk leadernya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke Skip the Toilet Multiverse Special Episode. Oke, Special Episode berarti beda? Oke, ini berarti bukan lanjutan yang tadi ya, Mister Emesis. Oke, itu soalnya ada Titan Drillman warna merah ya yang udah upgrade. Let's go. Oke. Okay. Ada Skibidi. Akhirnya kita bertemu Skibidi. Ini. Turn on captions. What? Oke. Okay. Oke. Okay. Ini bapak-bapak tadi cuy. Masih ada ya? Oke. Okay. Ini Skibidi sebelumnya ya? Oke. Okay. Ada Drillman juga. Oke. Okay. Naik pesawat. Waktu berhenti. Ini tadi. Yang nusuk tadi ya? Ada ininya, Mr. and Mrs. Oke. Okay. Senang akhirnya melihat beberapa teman. Clockman.
Lockman time travel kah? Ya. Future large pal. Oke, bener dari masa depan. Oke, okay. Ada apa ini, ada apa? Oke, memimpin toilet bukanlah toilet. Oh, bener berarti si perempuan ungu tadi adalah pemimpinnya ya. Oke. Oke, dia melarikan diri. Oh, dia bisa teleport. Oke, menghancurkan alat teleportnya ya. Tapi tetap gagal, Mr. Mrs. Oke. Ini percobaan pertamanya ya. Jadi dia gagal. What? Oh, dia diganggu juga sama si clockman baju putih, Mr. Mrs. ISO toilet. Oke. Dia masih bingung itu siapa gitu. Kenapa ngganggu terus gitu. Wah, ini soalnya dari masa depan ya. Dia nge-spoiler terus. Oke. Dan dia harus membunuh. Oh. Dia harus membunuh leadernya, cuy. Oh, mau nge-revive Titan. Pakai Titan Clockman ya? She has a counter Titan. That thing will slaughter all the other Titans. Ada counter Titan? Wah, dia udah lihat. We need our Titan back soon. Okay. Even if that means we have to sacrifice our strongest. Our leader. Harus berkorban cuy leadernya ya. Supaya mereka enggak diganggu lagi nih si Clockman-nya, Mr. Nemesis. Ah, ini chiefnya ya. Wah, tuh kan dia tahu 10 detik benar-benar berarti benar ability-nya. Memblokir. Oh, makanya dia diteken ya. Supaya ngeblokir kekuatan si leadernya itu tadi, cuy. Biar enggak bisa ngelihat 10 detik ke depan. Oh. Oke. Okay. Tapi cuma sementara ya. Oke, tapi dia gak mau, cuy. Gak setuju ya. Masa bunuh leader gitu loh. Lu gak ada otak ya? Wow. Aku gak mau. I know. Aku tahu. Sorry. Oke. Okay. Tapi kalau begitu. Wah. Wow. Di hipnotis. Oh, dia yang hipnotis. Block the clock. Wah. Oke, okay. Ini dia. Oh, disuruh sama Large Clockman Time Traveler ya, Mr. Mrs. Wow, konspirasi sekali cuy. Yang jadi pertanyaan, si Purple Woman ini punya anti, bukan anti sih, punya counter Titan cuy. Kayak mana counter Titan? Apakah Titan Drillman itu adalah counter Titan? Nggak tahu sih. Oke, okay, mungkin kayaknya punya alat yang lain lagi ya. Oke, okay, keren banget coy. Oke, keren sekali. Dan Mr. One membuat Clockman leadernya detep. Nah, ini dia Clockman leader membawa tongkat ya, tapi tongkatnya kayaknya kepanjangan dah. Nah, ini dia tongkatnya sudah dalam ukuran normal dan dia bisa menghentikan waktu. Oke, okay, dia juga bisa memprediksi 10 detik ke depan. Oke, okay, dan langsung aja kita uji coba ya. Oke, okay, mari kita lihat dia itu sekuat apa sih melawan Skibidi the Toilet. Langsung aja kita tes ya. Let's go dia. Skibidi. Oke, okay, langsung mati coy. Oke, okay, nice. Berhenti semua pergerakannya. Oke, okay, ayo. Leadernya dikeroyok, bro. Wait. Gencana. Oke, okay, masih aman ya. Dia kalah. Dia kalah lawan Skibidi Toilet. Berarti dia itu bukan tipe petarung ya. Mungkin dia menggunakan otaknya ya. Karena dia itu adalah seorang pemimpin. Oke, okay, coba kita tes satu lawan satu ya. Lawan Skibidi. Nah ini dia Skibidi Humanoid. Let's go. Oke, okay, Fred. Langsung jatuh dia ya. Oke, okay. Tidak dikasih mendekat. Rasakan itu Kisanak. Yeay.
Ah, terkena jurus cuy. No. Oke, okay. Ayo. Leader, come on. Oke, okay, darahnya sisa berapa? Waduh, lumayan ya. Sisa 30% darah leader kita udah sekarat, udah merah. Kena cakar-cakar tadi cuy. Wow. Oke, okay, come on bro. Bro, let's go. Ayo, ya. Mati dah ini anak. Oke, jadi kekuatannya cuma menghentikan waktu saja ya, Bizarin. Oke. Selain itu, Mr. One sudah buat The Purple Woman. Nah, ini dia kekuatannya kayaknya mengerikan. Karena dia adalah leadernya Skibidi Toilet, cuy. Pemimpin pasukan Skibidi Toilet, bayangin ya. Oke, coba kita tes lawan leader Clockman. Let's go. Oke, dia nggak bisa gerak. Haha, rasakan itu, Kisana. Ah, dia menembakkan apaan? Touch, warna-warna purple. Wow, wih. Oke, masih hidup. Ayo, leader Clockman kejar. Dia kenapa mundur-mundur? Halo, maju bro. Kamu maju dong. Hey. Oke, okay. Darahnya berkurang cuy. Oke, okay, kita deketin dah. Adaw, nggak gerak cuy. Cuy, tolong. Nggak gerak lagi. Alah, gue tembak aja lu. Blur, mamam tuh. Oke, okay, kena, nice. Mati nggak? Masih hidup nih anak. Mati. Oh, mati. Oke, okay, pemenangnya adalah The Purple Woman. Oke, okay, jadi lebih kuat Purple Woman ya. Dan sekarang, dia ditemani sama Clockman yang menusuk-nusuk. Oke, okay, kita mulai, let's go. Dia ngapain? Menusuk ya? Buset. Bro. Wah, si Mas, bro. Wah, dia menyerang, bro. Tapi kok nggak ditusuk ya? Cuma dihentikan-hentikan doang. Dia kalah. Oke, okay. Leadernya selamat. Kocak banget ini tips. Let's go do the dare. Selesai. The Purple Woman win. Oke, okay, coba kita cari tahu kekuatan The Purple Woman ini sekuat apa sih. Apakah dia bisa melawan salah satu titan kita? Oke, okay, tapi sebelumnya lawan ini dulu ya. The Large Clockman Time Traveler. Oke, okay, let's go. Langsung diberhentikan cuy. Oke, okay, nice. Brutal sekali cuy serangannya. Dia langsung jadi The Black Woman. Bukan Purple lagi. Wah, di blok. Wey, curang dikit ya. Nggak ngaruh, Wir. Oke, okay, maju. Ayo, let's go. Oke, okay, ternyata masih full, bro. Agak susah ini berarti. Oke, okay, let's go. Time Traveler ternyata kuat. Wah. 1 week later. Oke, okay, dikit lagi nih keluar map, coy. Oke, okay, dipush, cuy. Ketakutan ini super problem. Jatuh, meleset. Main plesetan dia. Dan bye-bye. Oke, dia keluar map. Padahal darah udah merah nih. Udah merah. Yang ini performanya belum ya. Masih ping-ping dikit cuy ya. Tapi dia keluar map. Udah gak apa-apa. Oke, sekarang kita tes lawan Titan Man atau menang ya kan. Oke, kita panggilin Titan kesayangan kita semua, Titan Kameramen. Let's go. Maju. Yeah. Kena cuy Titan Kameramen kita ya. Dan apakah dia masih hidup? Si woman-woman udah jadi The Green Woman. Jadi hijau dia. Tadi hitam. Dia warnanya berubah-berubah ya. Oke, okay, sekarang Titan Speakerman. Oke, okay, dia Titan Speakerman. Let's go. Oke, okay, maju. Duar. Mati sih kayaknya sekali hit ya. Bagaimana dia The Purple Woman? Dimana dirimu Kisanak? Hello. Lah, hilang. Keluar map ya. Mana dia mati? Ulah, nggak kelihatan cuy. Oke, okay, let's go. Tuh, masih di situ cuy, masih aman. Oke, okay, ayo Titan. Mana dia? Masih di situ, nggak gerak cuy. Badannya tebel, kuat banget cuy. Oke, okay, let's go. Yeah, dorong terus. Come on, angkat. Nempel semua. Meledak. Dar. Oke, okay. Titan Speakerman dari oke. Okay. Yah, dia keluar map lagi. Anjir, jatuh ya darahnya 60%. Darah Titan kita 60% juga. Imbang, anjir. Wah, ini minusnya cuma keluar map doang. Kalau enggak, ini persaingan sengit, cuy. Oke, percobaan ketiga. Kita lanjut. Let's go. Oke, maju. Jangan sampai keluar map. Napa sih? Oke, let's go. Maju terus. Tembak dia. Duar. Wow, dia jatuh. Mati enggak? Belum. Oke, masih ada perlawanan, bro. Oke, ditembak terus. Yeah, nice. Oke, maju. Dar. Ditendang, cuy. Meledak lagi. Ditembak. Oke, siapakah yang akan menang? Wow. Oke, diangkat, diterbangin dong, bayangin Titan Speakerman diterbangin sama dia. Wow, ngeri juga nih The Purple Woman. Mana dia, menghilang lagi kah? Keluar map lagi. Dasar The Purple Woman. Dia nggak betah kayaknya di map ini. Coba lawan Titan TV Man. Oke, okay, ini dia Titan TV Man. Let's go. Oke, okay, maju bro. Ditangkis ya. Oke, okay, tapi nggak apa-apa. Masih bisa meledak-meledak tuh jurusnya. Oke, okay, kena laser. Langsung meninggoy ya, Kak?
Oke, masih bisa berdiri cuy. Oke, let's go. Dia bisa telekinesis kah? Wah, jatuh, mati. Oh, belum, masih bisa bangkit cuy. Oke, yeah. Come on, Titan TV Man. Masa kalah lawan The Purple Woman? Wah, ngeri juga cuy. Oke, ditendang dong. Mantap sekali. Keluar map lagi. Tapi dikejar sama Titan TV Man. Sama-sama keluar map. Teleport lagi dia dong. Oke, nice. Pakai darah Titan. Lu nggak bisa lihat lagi. Pemenangnya Blue Victory and Purple Woman win. Kayaknya Purple Woman jatuh duluan dah. Tapi kenapa Titan TV Man yang kalah gitu? Titan TV Man masih bisa diimbang-imbangi Mr. Emesis. Wah, ngeri juga ya. Oke, sekarang melawan Titan Drill Man. Nah, ini Titan Drill Man udah jadi anak buah dia cuy. Gara-gara Drill Woman dia sandera ya. Oke, kita lihat apakah bisa dikalahin kalau nggak disandera gitu. Oke, let's go. Oke, come on. Ayo, The Purple Woman, apakah kamu bisa mengalahkannya? Oh, kena. Mati cuy, diinjek-injek. Oh, kalah. Easy ternyata ya. Easy sekali cuy. Tapi kita masih belum tahu jurus rahasianya, yaitu Counter Titan, Mr. Emesis. Oke, lanjut terakhir. Titan Clockman. Oke, ini dia Titan Clockman. Ayo, Titan Clockman. Hentikan pergerakan dia. Oke, nice. Oke, let's go. Jadi, membunuh leader hanya untuk memperbaiki Titan Clockman. Oh, berhasil. Ternyata bener cuy, Mr. Emesis. Oke, berguna untuk melawan si Purple Woman. Oke, keren. Oke, Mr. Emesis, thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot the like button, share, and subscribe. Next, kita bikin unit apa lagi? Request saja di kolom komentar. Oke, see you in the next video. Bye-bye.